Wow! Hello friends! Welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sehat sejahtera. Okay, tadi you all tengok kan? Apa benda tu ha? Itulah special ingredient untuk menu hari ini. Hari ini Lina nak buat kari vadai. Okay, dalam bahasa Tamil kita cakap vadai kari. Okay, vadai kari. Memang wadah kari tu sedap. Sedap makan bersama dengan nasi putih. Or even you can eat with dosa, idli or chapati, puri. Wow, sedap, sedap, sedap. Kalau tak percaya, jangan lupa buat kat rumah. Jangan lupa untuk cuba. Okay? Memang dia punya prosedur tu panjang. Tapi hasil dia enak. Okay? Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat wadah kari. Siapa yang belum lagi subscribe for Lin's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe. Okay, lagi ada ramai penonton belum subscribe for Lin's Kitchen. Okay, you all see all my videos, why not subscribe lah. Okay, and then jangan lupa untuk like my videos and share my videos with all your friends. Okay, sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat wadah kari. Okay, di sini Lina ambil wadah ni. Lina dah buat goreng bulat-bulat ya. Normally kita beli wadai tu lepeh-lepeh kan. Nah, tapi yang ni wadai untuk kari ni kita kena buat dia bulat-bulat. Kalau anda nak tahu macam mana nak buat wadai ni, link ni jangan lupa to click. Okay. So sebelum ini Lina dah tunjukkan macam mana nak buat wadai. Wadai tu prawn wadai. Okay, Lina buat prawn wadai. Even though prawn wadai, you can buat sama macam tu. Kalau siapa-siapa vegetarian, you elakkan prawn. Kalau siapa nak masak non-veggie tu, bolehlah masuk udang sekali. Okay, so doesn't matter. Method dia sama ya. Don't forget to click the links. And then untuk buat kari wadai ni, kita perlukan daun kari. Okay, yang ni halia Lina dah tumbuh. Okay, tumbuh halus lah halia. Halia saja ya. Nanti bawang putih kita kena masuk sekali ya. I got another ginger garlic paste. And then di sini Lina ambil 3 sekawan tomato, 1 biji yang besar, and then 10 biji bawang merah yang kecil. Okay, and then 1 biji bawang merah yang besar tapi Lina dah potong besar-besar macam ni. And then halba mix 1.5 tablespoon. Halba mix kena masukkan lebih sikit ya untuk kari ni, baru dia tambahkan lagi aroma. And then untuk tumis kari ni, Lina nak masukkan coconut oil. Okay, yang ni pure coconut oil, memang good for health. Then 1 biji apa ni? Ubi kentang. Yeah, ubi kentang. Okay, 1 biji ubi kentang. And then santan RM2. Dan serbuk hari ni kita nak masukkan adalah serbuk kari ayam babas. Okay, untuk kari ni Lina tak masukkan air asam jawa ya. Sebab that's why Lina masukkan tomato. And then garam secukup rasa. Sekarang tanpa buang masa kita boleh start masak ya. Okay kawan-kawan, bila periuk dah panas kita tuangkan minyak ya. Bila minyak dah panas, kita boleh masukkan bahan-bahan untuk tumis. First, Lina nak masukkan halba mix. Dan 3 sekawan. Dan juga daun kari. Saya masukkan bawang merah.
Lina nak masukkan halia yang ditumbuk. Yang and then yang ini ginger garlic paste ya. Okay, then kita masukkan tomato dan juga ubi kentang ya. Ubi kentang 2 biji ya. Gaul rata semua dalam minyak. Okay, then sekarang kita boleh masukkan. Okay, perlahankan api. Okay, rendahkan api. Okay, then kita masukkan serbuk kari ayam ya. Okay, Lina masukkan 7 sudu makan serbuk kari ayam babas. Sebab kita masukkan wadai kan. Wadai tu dia akan serapkan kari-kari tu tau. Dia akan serapkan kuah-kuah tu. Jadi kita kena buat masak kari ini lebih. Okey, gaul semua. Dan kita masukkan air. Okey, sekarang Lina nak masukkan garam ya. Garam ikut cita rasa masing-masing. Dan kita tunggu sampai potato tu masak. Okay, kawan-kawan, once ubi kentang dah masak, kita boleh masukkan santan ya. Okay, lepas dah masuk santan, kita boleh masukkan wadai yang kita goreng ya. Masuk wadai, lepas once kita masuk wadai ni, jangan gaulkan ya. Sebab dia cepat pecah-pecah. Memang wadai kari ni, dia famous kat India. Okay, once dia start boiling, kita masukkan daun ketumbar yang kita hiris. Yang ni untuk kari ni kita tak perlu masukkan daun bawang, masukkan daun ketumbar dah cukup dah untuk wangi. Okay, then kita boleh tutupkan api ya. Macam berbola ayam. Okay. So, kari ni memang you kena buat lebih ya. Kuah tu you kena buat lebih. Sebab wadai tu dia akan serapkan semua kuah-kuah tu. Nanti bila kita nak makan nasi, nanti tak ada kuah pula. That's why you kena make it lebih sikit. And then, memang kari ni sesuai untuk makan bersama dengan nasi putih, chapati, thosai, idli, buri. Okay. Semua pun sesuai. Saya harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba ya. And then jangan lupa untuk like this video and share this video with all your friends. Let me try.
macam kari ayam. Sedap. So, apa lagi? Makan je lah. Jadi, kawan-kawan, Lina harap kawan-kawan akan cuba resepi ni kat rumah. Jangan lupa untuk dapatkan resepi Vadai tu dari link yang atas ini ya. Dapatkan resepi Vadai tu, buat Vadai dulu then buat kari ini. Okay? Jumpa lagi besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.